dalam laporan di Denpom tersebut yang bersangkutan menyalahgunakan tanda nomor kendaraan milik TNI yang tidak pada peruntukannya, yang digunakan oleh seorang perempuan dengan inisial R, tidak pada tempatnya. Yang bersangkutan mendapatkan dari seseorang posisinya ada di Jakarta dengan membayar sejumlah uang. Kapan dan di mana, itu sedang didalami oleh penyidik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!